Halo guys, balik lagi bersama gue Angga di channelnya Angga Rahmadi. Dan kali ini gue di sesi apa ini ya? Nah, pengen nanya kabarnya dulu dari teman-teman ya guys ya. Gimana kabarnya teman-teman? Apakah sehat? Misalkan yang agak sedikit kurang sehat, boleh langsung istirahat di rumah ya guys ya. Jangan dipaksakan untuk beraktivitas di luar, karena agak sedikit berbahaya untuk zaman now guys ya. Okay. Nah, hari ini gue pengen sedikit ngebahas masalah unboxing ya guys ya. Nah, barang apakah yang bakal gue unboxing? Yang pasti, barang ini bakal gue tempel di si Pevita Pierce guys. Pevita Pierce, gue udah punya nama baru nih buat si Vario guys. Nah, sebelum lanjut teman-teman jangan lupa untuk like, comment, terus juga subscribe. Ditambah, aktifkan notifikasinya. Biar kalau misalkan ada video terbaru dari Angga Rahmadi bisa langsung diberitahu ke kalian semua guys. Oke, kita langsung lanjut aja. Apa sih yang bakal gue unboxing? Cik guys. Dadah, oke guys, barang yang bakal gue unboxing adalah, oke, ini gue dari kemarin sih pengirimnya Antareja ya guys ya. Ya pokoknya yang gratis pengiriman aja lah. Nah, kemarin gue dikirim ini atas namanya Angga Rahmadi. Kalau misalkan teman-teman mau ngirim sesuatu ke gue, ya asik, berharap banget ya. Nah, ini alamat gue ya. Nah, terus juga pengirimnya dari IG Motor, terima kasih IG Motor. Nah, nanti untuk alamat pengirimannya atau alamat toko onlinenya gue bakal tulis di deskripsi di bawah ya guys ya. Itu bisa langsung dicek di sana. Kalau menurut gue harganya ya worth it. Intinya worth it daripada toko-toko yang lain. Boleh langsung nanti teman-teman order ke sana ya guys ya. Nah, kita langsung unboxing aja dan kita percepat dulu ya guys ya. Oke guys, udah terbuka nih guys ya, udah kita pisahin. Nah, sekarang kita mau bahas dulu masalah Prodigy ini guys. Nah, kita punya barang supply nih. Nah, baru nyampe juga barusan ya guys ya. Kita langsung review unboxing sedikit waktu aja. Nah, di sini ada tulisan high speed ya guys ya. High speed, terus ini lambang MotoGP kalau sekilas ya guys, mirip loh. Terus di sininya tulisan Prodigy 4PCX 150. Untuk RPM-nya 1200 RPM. Kalau ini gue kurang tahu, ini kayaknya nomor togel. Oh enggak, ini nomor seri dari produk ini guys. A1350502. Nah, terus di bawahnya ini ada tulisan Prodigy Motorcycle Accessories Manufacturer. Jadi ini namanya perusahaannya mungkin. Ini juga tulisnya masih sama, Prodigy Motorcycle Accessories Manufacturer. Terus juga di sini ada speed power ya guys ya. Jadi ini memang diproduksi atau diciptakan untuk menambah kecepatan katanya guys ya. Nah, ini di sini ada tulisan dynamical. Oke, kita langsung aja buka ya guys ya, di dalamnya ada apa sih. Nah, untuk dalamnya polosan ya guys ya, nggak ada apa-apa lagi, hanya kertas dari yang udah di print. Kita taruh di sini aja. Oke, tadaa, ini adalah Prodigy. Oh, sorry, kebalik. Nah, ini untuk penampakannya. Jadi di sini ada tulisan warna kuning ya guys ya, kuning apa gold, kuning lah. Nah, kuning di sini ada Prodigy high speed 1200 rpm ya guys, ini kelihatan banget ya. Nah, terus juga untuk warnanya brown metallic guys, mirip kayak kemarin pas gue ngecat velgnya punya si Faisal dan punya gue ya guys ya, yang waktu masih Rossi Galaxy guys. Nah, ini ada channelnya di sini. Oke, kita sambungin dulu ya guys. Ini 1200 RPM. Mungkin sedikit agak langka teman-teman kalau misalkan biasa beli di toko, rata-rata dapatnya itu kalau nggak 1000 RPM, mungkin 800 juga ada ya. 800, 1000, 1500 ataupun 2000 RPM. Bahkan sampai 2500 pun ada kalau nggak salah ya guys ya. Tapi kita jarang nemuin 1000
si Vario guys, karena memang yang per PCX-nya kan lagi nempel gitu di yang PCX yang di Varionya guys. Kebelibet banget gue ngomong guys. Oke, segitu aja teman-teman. Nah, kita kembali lagi ke muka gue ya guys ya. Check this out. Oke guys, untuk reviewnya udah selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dari unboxing si Prodigy ini ya guys ya. Nah, semoga ini bisa membantu dan menjadikan inspirasi buat teman-teman kalau misalkan lagi nyari pair yang nanggung-nanggung guys. Ya kan, gua tadi bilang adanya cuma 1000, 1500 ataupun 2000 ataupun 2500 malah. Jadi kelipatan 500 ya guys ya. Nah, ini ada yang nanggung-nanggung nih. Biasanya kalau yang 1000 suka diganjel-ganjel kan. Terus kalau yang orsinil misalkan pakai PCX buat Vario biasanya diganjel-ganjel juga. Nah, ini udah disediain yang dia enggak nanggung lagi guys. Semoga ini bisa memenuhi kehasratan kalian untuk mendongkrak performanya. Nah, sebenarnya sih gua belum nyoba, tapi ini akan ada di part selanjutnya untuk si Pevita Pierce guys. Si Vario punya istri gua guys. Pokoknya gue ucapkan terima kasih untuk teman-teman dukung gue terus. Sebentar lagi gue masuk 10.000 dan semoga semakin cepat untuk ke 100.000. Kayaknya masih lama guys ya. Nah, pokoknya tekan tombol subscribe-nya, ditambah juga aktifkan like-nya, tekan juga like-nya, aktifkan notifikasinya biar kalau misalkan ada video terbaru dari Angga Ramadi bisa langsung memberitahu ke kalian semua. Gue ucapkan terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga ini bisa menjelaskan padat, singkat, dan kalau misalkan kurang jelas bisa langsung komen di kolom komentar. Oke, tanpa menunggu lama, bye-bye.